sebuah gardu meledak di Belgorod pada malam hari. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 8 September 2022. Belgorod merupakan sebuah kota di Rusia. Kota ini terletak di bagian barat bermuara di sungai Tverskyi Donets, terletak 40 km dari perbatasan Ukraina. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab dari terjadinya ledakan ini. Namun dampak dari ledakan ini sangat menghambat aktivitas warga setempat. Dikarenakan sebagian kota mengalami pemadaman listrik, pasokan air yang juga berhenti tiba-tiba, serta lampu lalu lintas di jalan yang tidak berfungsi. Dilaporkan bahwa cahaya terakhir akan muncul hanya pada pukul 8.30 ketika banyak orang sudah pergi bekerja. Saksi mata mencatat bahwa petugas pemadam kebakaran tiba di stasiun segera dan benda-benda penting secara sosial telah dipindahkan untuk bekerja dari sirkuit cadangan. Wali kota Anton Ivanov menyampaikan saat ini pasokan air juga segera mulai dilancarkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!